Assalamualaikum semua. Mari kita membuat kue cantik manis pandan mutiara. Mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara pembuatannya? Tonton terus ya videonya sampai habis. Kemudian kita langsung ke cara pembuatannya ya. Pertama-tama kita didihkan kurang lebih 1 liter air. Dan setelah mendidih kita masukkan 10 sendok makan sagu mutiara. Kita masak ya sagu mutiara ini sampai matang. Sambil menunggu sagu mutiaranya matang, kita blender dulu ini 5-6 lembar daun pandan dan diberikan air kurang lebih 400 ml. Setelah itu kita saring ya jus daun pandannya tadi. Setelah kita saring seperti ini, kita pindahkan ya ke baskom ya, jus daun pandannya. Kemudian kita ke sagu mutiara. Setelah dirasa sudah matang, kemudian kita buang airnya dan kita tiriskan sagu mutiaranya. Seperti ini. Dan ini di wadah lain kita campurkan jus daun pandannya dengan 6 sendok makan tepung hongkwe dan 12 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk ya sampai larut. Setelah itu kita masukkan 1/2 sendok teh garam dan 1 saset bubuk vanili serta 1 saset santan instan. Kemudian kita aduk rata lagi sampai semuanya larut dan tercampur ya. Setelah seperti ini kita ambil panci dan kita saring adonan yang tadi kita buat untuk memastikan supaya nggak ada lagi jus daun pandan yang masih tersisa ataupun tepung yang menggumpal ya. Untuk kemudian kita masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk ya supaya nggak gosong. Setelah mengental seperti ini, kita masukkan sagu mutiaranya. Dan ini kompornya kita matikan ya. Kita campur sagu mutiaranya. Dan pastikan dia tercampur rata dengan adonan hongkwe tadi. Nah, kemudian selagi panas langsung kita bungkus ya.
Ini mama menggunakan plastik bening ukuran 15x15. Kita bungkus seperti ini, dia 1 sendok makan ya ukurannya. Ini kalau untuk membeli plastiknya biasanya banyak di tukang plastik ya. Namanya plastik segi 4, plastik bening segi 4 ukuran 15x15. Ini harus kita bungkus selagi dia adonannya itu masih panas. Karena kalau sudah dingin dia akan cepat mengental ya dan mengeras. Kita bungkus semua adonan sampai habis. Dan ini dia, kue cantik manis pandan mutiara ala dapur Mama Bayas. Untuk kalian semua yang suka dengan video ini, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Selamat mencoba, selamat masak. Wassalamualaikum.